Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar, guys? Semuanya yang ada di seluruh dunia. Apa kabar untuk pejuang devisa, pejuang keluarga? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan dimudahkan segala rezekinya dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, guys, ya. Dan hari ini kita berada di bawah jalur terowongan Taiwan, guys. Ya, seperti inilah. Kita akan menyelusuri seperti apa Taiwan di sore hari, guys. Di tepatnya di RT Mat Taiwan, guys. Dan jadi di RT Mat ini berbagai macam dijual, guys. Ada yang burger, baju, celana dan lain-lain sebagainya, guys. Pokoknya komplit, guys. Sambil kita tunggu lampu stopannya, guys. Sebelah kita ada sabu-sabu, guys. Nah, seperti ini, guys. Halo, 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 guys. Kembali lagi bersama saya, Taiwan Jeha, guys. Dan hari ini kita berada di Taman Sinchu, guys. Dan seperti biasa, kita akan mereview Taman Sinchu seperti apa, guys. Simak berikut. Dan tepatnya kita berada di Taman Sinchu, guys. Seperti yang kita lihat di sini, itu di dekatnya jalan raya, guys. Dan di dekat pertokoan RT Mat, guys. Jadi di sini itu tamannya dan sebelah jalannya, guys. Jadi di open untuk umum, guys. Siapapun yang mau ke tamannya gratis, tis-tis, 100%, guys. Dan di negara kita gimana, guys? Apakah ada taman gratis atau gimana? Dan kita akan lihat tamannya dan tempat bermain anak-anak, guys. Oke, let's go. Dan baik, guys. Nah, seperti yang kita lihat di belakang saya ini tempat olahraga, guys. Angkat beban, guys. Nah, seperti ini. Dan kita akan melihat lagi seperti apa, guys, ya. Nah, seperti ini juga ada, guys. Ini tempat latihan kaki biar kakinya nggak kram, guys. 1, 2, 3, di belakang kita itu tempat anak-anak bermain, guys. Seperti ya kayak peta umpet itulah. Nah, seperti ini, guys. Coba kita coba, guys, ya. Wah, seperti ini, guys. Nah, seperti ini, ya. Keren gak, guys? Seperti yang kita lihat, guys, anak-anak itu pada senang bermain, guys. Mudah-mudahan di tempat kita di Indonesia akan dibuka permainan anak-anak tempat umum, guys, biar anak-anak itu nggak pusing ya harus pergi ke mall gitu. Jadi kan yang kurang mampu jadi bisa bermain. Seperti saya dulu, guys. Saya itu namanya kalau permainan itu nggak pernah bermain, guys. Saya cuma bermain itu apa namanya, yang dari ban-ban motor itu loh, guys, yang kita pukul-pukul itu loh, guys. Itulah saya dulu, guys. Soalnya saya lahir tahun 86, guys. Jadi ya begitulah permainannya dulu. Tapi sekarang ya lumayan, ini lumayan apa namanya, lumayan tren gitu loh permainan-permainan anak-anak. Tapi kan di tempat umum di Indonesia mungkin belum ada. Semoga olahraga, guys, di tamannya. Jadi di sini itu disiapkan untuk orang dewasa dan untuk anak-anak, guys. Jadi ada yang seperti ini tempat olahraganya, guys. Ya, seperti ini, ya. Jadi di sini tuh jangan pusing-pusing, guys, kalau mau cari hiburan lah tempat olahraga. Dan juga untuk anak-anak juga ada, guys. Nah, seperti ini, guys. Seperti ini. Set. Oi, bagus, guys, ya. Seperti ini, guys. Nah. Jadi Taiwan itu lengkap, guys, permainan anak-anak. Nah, ada jaringnya juga. Nah, seperti ini, guys. Jadi ya kalau anak-anak di sini tuh senang
semuanya serba gratis gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, guys. Nah, itu contohnya, senang sekali dia. Iya, yeah. Nah, seperti inilah Taiwan, guys. Jadi permainan di sini tuh gratis semua, guys. Gratis semua. Tidak dipungut biaya. Kalau kita di Indonesia kan, kalau kita ke mall baru ada permainan seperti ini. Tidak ada ya, tempat-tempat umum itu enggak ada. Enggak ada yang seperti ini. Banyak sekali. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, seperti itu, naik, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe yang sudah subscribe dan komen nonton. Semoga rezekinya lancar-lancar selalu, guys, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalam, bye bye.